Majlis kita pada pagi ini adalah majlis 3-in-1. Pertama, serah terima tugas bagi jawatan-jawatan pentinglah, jawatan-jawatan tertinggi dalam pasukan yang melibatkan pengarah JSPT, Jabatan Kesihatan dan Penguatkuasaan Trafik. Kedua, jawatan pengarah Keselamatan dan Negeri dan Ketenteraman Awam. Ketiga, pengarah START dan seterusnya pengarah KDNKA. Jadi majlis telah dapat syukur telah dapat berjalan lancar pada pagi tadi. Ini merupakan proses rombakan dalaman yang kita ambil dengan harapan untuk memperbaiki lagi tahap delivery PDRM kepada stakeholder dan juga rakyat. Pada masa yang sama, kita juga berharap dengan perubahan yang berlaku ini, proses meningkatkan tahap integriti dan juga bagi mencegah berlakunya rasuah ini dapat kita kurangkan. Dan selain daripada serah terima tugas 4 jawatan penting tadi, kita turut menyaksikan kenaikan pangkat 55 pegawai kanan PDRM. Ini juga ada kaitannya dengan rombakan berdasarkan keperluan, kekosongan dan juga tahap integriti pegawai-pegawai yang dilantik ke jawatan-jawatan penting juga tadi. Misalnya ada 2 ketua polis negeri, ketua polis Pahang, Datuk Zakaria Ahmad telah dinaikkan pangkat daripada DCP kepada CP untuk merajui kepimpinan ketua polis Pahang. Beliau sebelum ini adalah timbalan pengarah CID bertanggungjawab terhadap perundangan, siasatan perundangan. Dan seterusnya Datuk Omar Mamah mengambil alih tempat Datuk Ramli Din sebagai Pesuruhjaya Polis Sabah. Dan banyak lagi jawatan-jawatan yang saya rasa tak perlu saya perjelaskan sesuatu. Semua nampak tadi. Dan yang terakhirnya, kita menyampaikan pingat kepada 159 pegawai anggota polis berbagai pangkat atas jasa bakti dan sumbangan cemerlang mereka dalam mempertahankan keselamatan negara sepanjang tempoh perkhidmatan mereka. Ini juga sebagai satu pengiktirafan yang diberi oleh PDRM dan juga kerajaan kepada mereka-mereka yang terlibat tadi.